Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita nak pasang coil magnet. Coil magnet ni bukan coil magnet standard. Saya dah pakai ni dalam 6 bulan. Dekat situ amat puas hatilah sebab api dia kuat. Satu saya recommend dekat dalam ni supaya korang boleh cuba buat ataupun beli. Nanti aku masukkan link kat di description mana korang nak cari. Beli, aku beli kat Shopee je. Dia memang set dengan mangkuk sekali. Dalam pengalaman aku bila pakai benda ni, ternyatanya macam motor aku ada pasang RPM AHPI high power. Bila pasang benda ni, RPM akan jadi lebih tinggi berbanding biasa. Itulah menandakan api kuat lah. Dia bagi api kuat kat plug. Ini letak gam gasket dulu, nak mengelakkan bocor. Ni buka balik sebab tukar ratio gearbox tu yang pasang balik lah. Memang alhamdulillah puas hati pakai ni. Salah satunya pada sesiapa yang tak pakai magnet original dah rosak kan. Nak dapat yang original susah. Kita pakai yang ni lah. Memang aku pun mencari yang original sukar untuk nak dapat. Okay, dah tukar oil seal, oil seal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku dah gam gasket tadi. Lupa nak cakap. Aku dah gam gasket awal-awal supaya korang tak tunggu lama nak mengegam ni. Nampak gaya ni aku gam terlalu tebal. Aku gam di bahagian longkang dulu. Lepas tu baru masukkan apa ni, oil seal. Ternyata tebal, tak nak masuk eh. Satu ni pun bahaya lah, tebal-tebal ni. Takut nanti bila kat dalam tu kan campur minyak hitam, lalu minyak hitam perit, boleh sumbat. Bismillahirrahmanirrahim. Luka hammer bantuan. Okay, jangan kuat dulu, takut nanti skru tak boleh masuk. Takut dia lari yang kiri kanan.
Tapi ternyatanya bila aku pakai coin magnet ni dengan magnet yang dibagi sekali lah kan, ternyata yang bestnya tu memang magnet original yang best. Tapi kerana magnet original aku dah rosak, aku tak ada magnet lain. Beli magnet dekat kedai, ternyata tak sedap lah. Mungkin aku tak kena lah, tak kena yang aku beli tu kan. Aku gunakan gam ni. Orang kata gam ni bagus, dan apa salah kita cuba. Aku kalau buat kerja aku suka skru ni letak balik tempat asal dia. Sebabnya kalau aku letak kat dalam plastik, nanti aku tak tahu skru tu nak letak kat mana. Macam ni pendek sikit, yang ni panjang sikit, nanti tersalah masuk. And, lepas tu ada washer yang akan selalu terkeluar kan, yang mana-mana kan. Macam aku tak pandai sangat pasal motor ni. Banyak kawan-kawan yang ajar. Kawan pemain. Aku suka lepak kat kedai motor kan. Buatkan aku hari ni buat sendiri overhaul. Okay. Sini dah siap. Sekarang kita pasang coil magnet yang dinanti-nantikan. Ini coil magnet ya. Memang lain macam sikit lah. Memang lain macam sikit. Hati-hati ya wire ni. Dia kalau dah, orang kata apa, terluka tu, nak winding memang aku pun tak tahu nak cakap. Aku tak nak ikat kuat-kuat dulu. Try dulu. Bukan nak try lah. Ngam tak ngam. Okay. Sini bahagian sini. Masuk sini. Okay, wire ni. Wire ni kau ikut je sambungan kan. Kau ikut je. Tak perlu ikut color warna wire lah. Macam aku ketat. Macam aku ada lain sikit lah. Sebabnya aku ada buat untuk kabel RPM. Tapi kabel RPM pun dia tak kena sini. Dia pergi kepada CDI terus. Okay, magnet. Oh, ni nanti dulu, yang pasang dulu.
untuk top speed, top lampu, top signal, top. Okay, wuhu, ke sini. Pasang dulu untuk kabel, kabel jangan lari. Kalau boleh skru-skru ni korang, mungkin yang pro tak apa lah kot. Macam aku tak pro, aku pakai tangan dulu. Aku tak nak terus pakai spanner. Kalau pakai terus pakai spanner, nanti kadang salah masuk terik, ceritanya akan jadi panjang. Aku rasa main ini agak special lah, sebab dekat ESPI tak ada magnet yang macam ni. Tapi kalau rosak dia ada jual dia punya winding je. Tak perlu beli dinding belakang dengan magnet. Beli dia punya barang sahaja. Beli buat winding je. Ada jual kat Shopee. Ini senang lah. Musim PKP 3.0 ni tak buat, tak boleh nak kerja, tak boleh. Ayuh, asal tak nak masuk. Ni kalau kita paksa pakai spanner, ternyata dah mesti terik rosak ni. Dia nak kena lembah lembut dengan kasih sayang benda ni. Okey, masuk. Okey, ni jangan ketat dulu. Ni magnet dia. Magnet dia macam ni. Ternyata licin. Licin. Yang ni aku nak jaga, aku sapu dengan minyak hitam lah. Kalau tak sapu dengan minyak hitam, jawapannya karet juga. Ni nak adjust dulu tak ni? Oh, dia lekat lah, tak boleh. Kita kena lekat dulu. Jangan kena coil, jangan kena apa-apa. Masuk dengan selamat. Masuk dulu. Okay. Oh, rapat. Pasang IC, pasang net.
Okay. Tu casing. Yang ni aku tak pasang lagi. Saya tengok sangkut tak sangkut. Okay. Ni aku expire ni, dia trip ni pendek. Itu hari aku tahu salah masuk sekolah ikat budak baru belajar. Itu 10 tahun lepas. Lepas tu dah bocor ke dalam. Alhamdulillah sekarang ni aku dah pergi foundry buat trik tembaga, tanam balik, okey dah. Tapi kalau trik-trik macam ni rosak ke, terbocor masuk dalam kan. Macam skru ni kau potong sikit bahagian ujung ni, lepas tu kau grinder sikit bentuk screwdriver, kau masukkan dalam ni, kau ikat pakai screwdriver test pen, kasi masuk sampai ujung. Waktu tu kau letak gam kat sikit-sikit lah, white tape pun boleh. Bila dah ikat sampai dalam, lepas tu baru kau masuk skru ikat. Itu nak mengelakkan bocor. Okay, ni aku cari barang tak jumpa lagi ni. Ada-ada. Ni benda ni. Dia longgar. Ni kena kena akal ke sikit ni, macam mana nak kasi dia ni. Sebab dia punya tapak ni dah hilang. Sampai sini je lah. Moga korang dapat manfaat daripada video yang aku tunjuk ni. Okay, assalamualaikum.